apocalypse. Hello guys, welcome back to my channel. This is the Gadi channel. Thank you for watching my video. My name is Gadi, a music activist, YouTube reactor, all the way from Borneo, Sabah, Malaysia. But before that guys, support me by click like, share, comment, and don't forget to subscribe my channel. Okay guys, kali ini saya akan buat reaksi seorang penyanyi dari Indonesia, selebriti Indonesia, dan I was informed that dia ini merupakan top 9 Indonesian Idol tahun 2019. And dia yang dimaksudkan ialah Aksiasa. So dalam video ini dia akan menyanyikan lagu When I Look at You. The song was populated by Miley Cyrus. So ini cover dia guys. Lagu ini was suggested by my subscriber dalam channel saya di Gadi channel. So kita tengok siapa yang suggest lagu ini. Okay, actually ada dua orang yang suggest lagu ini. Pertama yaitu 1% from God. Dia komen di sini, Aksiasa, When I Look at You, please, she is Indonesian singer too. And lagu ini juga was suggested by Adwiko, and dalam komennya dia beritahu, nice, thanks for reaction Felix, please reaction Aksiasa cover When I Look at You, thank you. So guys, I'm super excited mau dengar cover dia. So without further ado, let's check it out. Wow. Everybody needs a soul. Wow, wait guys. Something special here. Something unique here. And dia nyanyi dengan husky voice dia guys. Wow. Let's dengar lagi. Wah, guys. When tonight's over, there is no guarantee. This tears of love is easy. Yeah, when my world is falling apart, then there's no lying to break up. Guys, she is incredible, guys. Wow, nyanyi khas dengan suara husky, whispering lagi tuh guys, whisper vocal tone. Wow, amazing guys. Guys, she's unique. Now, bass masuk. Tadi kita dengar dia nyanyian dia diiringi oleh dengan piano. Now, sekarang kita tengok ada iringan dari kombinasi piano dengan bass. She's great. I see forgiveness. I
cantik ransang guys. Wow guys, teknik yang sangat sukar. Susah dia fokus depan sini guys untuk nyanyi lagu ini. Something yang, oi, memang susah untuk dinyanyikan lagu style begitu guys. But she is amazing guys. Wow, super mantul guys. Oke. Wow. You see, ada kombinasi lagu di sana, kombinasi antara whispering, dia soft, kemudian dynamicnya kita dengar dia gunakan wow vocal fry, which is jarang kita dengar bila a lady menyanyi dalam menyanyi lagu, bila menyanyikan lagu guys. And usually biasanya lelaki yang menggunakan teknik vocal fry untuk to get lagu itu lebih emotion. Tapi this something new bagi saya, something yang unique. Dia menggunakan vocal fry, even vocal fry, tapi dia menyanyikan lagu tersebut dengan teknik vocal fry. Walaupun menyanyikan lagu bagi hot, bagi note tinggi. Wow, something yang wow. And bila kita tahu Okay, sambung lagi guys. Wow. Wow guys, vocal fry-nya. Macam mana dia nyanyi begitu ah? Kombinasi dari whispering terus kepada something yang lebih orang, kalau kita biasa istilahkan sebagai serat basah, vocal fry itu. And ya macam yang biasa lelaki nyanyi, contoh yang saya telah react sebelum ni, Cakrahan. Felix Irwan dengan lagu Kekasih Bayangan yang dipopularkan oleh Cakrahannya. So dia gunakan kekuatan vocal fry di sana, tapi di sini something yang wow, something unik guys. She is the best guys. Wow. Ooh. Nice breathing technique there, guys. Wow, hebat guys. Wow, even dia nyanyi lagu tu, even secara santai duduk, tapi wow, sangat, she's best guys. Thank you.
Oh, abis. Wow, guys. Memang terbaik guys, performance dari dia. So, yeah, saya bagi like untuk lagu ini. Mantap guys. Guys, amazing performance from Axiessa. She is another level. She's international, guys. Wow. And apa yang saya nampak, dia memang unique. Dia ada own style. Dia ada own character dia tersendiri. Si performance dia, she became the singing the song by just whispering. And selepas itu, bila dia belting lagu itu, dia menggunakan teknik vocal fry, which is kebiasaan kita dengar vocal fry itu digunakan oleh penyanyi lelaki. Dan bila kita nampak teknik ini sebenarnya kan whispering untuk menyanyikan lagu yang husky, yang style husky ini kan semi whispered vocal tone. Sebenarnya teknik ini kan sangat sukar guys, tapi she did very well, and I think this is dia punya style and this is dia punya kekuatan, dia punya kelebihan guys. Dan whispering ni, bila nyanyikan lagu tu macam yang whisper, kita whisper. Jadi itu sebenarnya kan paling senang nyanyian itu akan out pitching, out dari track. Tapi she's incredible guys, I salute sama dia. Indonesia memang the best guys. Of course this is my opinion, sebenarnya pendapat sendiri. So I believe kamu juga ada pendapat masing-masing yang boleh dikongsi atau dikomen dalam ruangan di bawah. Dan saya juga alu-alukan lagi lebih banyak cover daripada dia, so boleh kamu boleh suggest lagu yang mau saya react selepas ini guys. Kamu boleh suggest lagu tersebut atau video tersebut melalui komen di bawah, ataupun kamu boleh juga inbox saya melalui Facebook dan Instagram. Sehingga kita bertemu lagi dalam video selanjutnya. Bye-bye.